Assalamualaikum, selamat datang ke channel Kokoci. Ada cerita, ada Kokoci. So hari ni Miss Kiha nak kongsi tentang ni pula. Kapten Zahari MH370 hilang ada kaitan dengan menantu Anwar Ibrahim. Baru diceritakan 8 Mac lalu, menyaksikan genapnya 8 tahun kehilangan pesawat Malaysia Airlines penerbangan MH370 selepas dilihat kali terakhir berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur menuju ke Beijing, China pada 2014. Setiap tahun, persoalan yang sama dibangkitkan akan status keberadaan, punca kehilangan, nasib 239 penumpang dan anak kapal pesawat jenis Boeing 777 itu. Dan salah satu perkara yang pastinya menjadi tumpuan bukan sahaja rakyat, malah seluruh dunia adalah juru terbang pesawat, Kapten Zahari Ahmad Shah, apabila beliau dikaitkan dengan pelbagai perkara negatif sebagai punca kehilangan pesawat. Bermula dengan dakwaan mengatakan beliau obses dengan model Cina dan sering memberi komen seksual hinggalah kepada dakwaan beliau merupakan seorang yang anti kerajaan. Pelbagai lagi berita dan tuduhan yang pasti sahaja mengaibkan beliau dan keluarga. Namun, tahukah anda bahawa Kapten Zahari sebenarnya mempunyai hubungan dengan Perdana Menteri ke-10 Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim? Perkara tersebut diakui sendiri beliau 2014 yang lalu dengan menyatakan bahawa Kapten Zahari Ahmad Shah punya hubungan dengan mertua anak lelakinya. Saya tidak menafikan yang dia punya hubungan dengan salah satu besan saya dan saya telah bertemu dengannya beberapa kali. Malah beliau adalah kawan baik anggota Majlis Tertinggi Parti Keadilan Rakyat yang juga bekas anggota Parlimen Subang R. Sivarasa seperti kami katakan sebelum ini. Tetapi untuk mempolitikkan hal ini adalah tidak wajar. Kita harus menghormati hak keluarga dan mendoakan untuk mereka dan bukannya membuat dakwaan ke atasnya sebelum siasatan diselesaikan. Tambahnya, yang mengaku juruterbang itu adalah penyokong tegar pembangkang dan beliau telah beberapa kali bertemu juruterbang itu di majlis-majlis politiknya. Saya tidak akan menyembunyikan hubungan saya dengan orang lain. Saya telah bertemunya sekali atau dua kali tetapi saya tidak ingat berapa kali sebenarnya, ujarnya lagi. Dato' Sri Anwar kemudian menemplak beberapa pihak kerana cuba menjejaskan reputasi juruterbang itu meskipun ramai menggambarkan Kapten Zahari sebagai seorang yang profesional. Seorang lelaki yang memberi tumpuan kepada keluarga dan seorang yang percaya kepada usaha melawan demi keadilan. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.